Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta otomotif, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini, admin akan membahas tentang mobil Wuling Almas tahun 2021. Seperti apa sih? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, admin akan meminta pertolongan kepada kalian untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini dan sertakan juga lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Aulian Sadega. Membahas tentang seputar dunia mobil, admin tidak akan lelah untuk membahasnya. Kali ini kita akan beralih ke kubu Wuling. Wuling Almas RS resmi diperkenalkan sebagai varian tertinggi. Mobil berjenis medium SUV ini mendapat sentuhan di area eksterior dan penambahan fitur-fitur safety dan driving assistant yang canggih. Seperti apa nih spesifikasi Wuling Almas RS? Jangan skip video ini, oke? Sebelum kita membahas ke eksterior, interior, dan fitur-fitur lainnya, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah tentang mobil Wuling Almas RS. Varian tertinggi Wuling Almas hadir dengan kode RS. Kode RS sendiri merupakan kependekan dari Rising Star. Sebelum dipakai oleh Wuling, kode RS biasanya lekat dengan produk-produk mobil buatan Honda di Indonesia. Wuling Almas RS kini tak hanya dibekali teknologi perintah suara berbahasa Indonesia yang ada di Wuling Indonesian Command, atau kita singkat WIN, tapi sekarang juga memiliki paket teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem, atau kita singkat WIS, yang meliputi Internet of Vehicle, kita singkat IOV, dan Advanced Driver Assistance System, atau kita biasa sebut dengan ADAS. Kita membahas eksterior. Meskipun masih terlihat seperti Wuling Almas, Wuling Almas RS memiliki desain yang lebih dinamis dan fitur yang lebih lengkap. Wuling Almas RS memiliki beberapa perbedaan pada tampilan eksterior yang memisahkan model tersebut dengan Wuling Almas biasa. Mulai dari bagian depan, Wuling Almas RS tampil lebih dinamis dan sporty dengan grill baru dan bumper baru. Grill Almas RS punya styling yang berbeda dengan Almas biasa, lengkap dengan emblem Wuling Chrome dan emblem RS. Bumper baru Almas RS juga mempertegaskan kesan sporty dengan panduan warna hitam di sekitar lampu depan dan aksen merah horizontal. Selain itu, terdapat lip spoiler pada bumper depan. Almas RS yang diberikan nuansa carbon fiber dan sensor radar untuk sistem WISE. Pada bagian bodi, Wuling Almas RS sudah mengusung paduan warna eksterior two-tone dengan warna hitam pada bagian atap, pilar, dan kaca spion. Pelek Almas RS juga memiliki styling two-tone yang berbeda dari Almas biasa. Nah, untuk bagian belakang, solekan yang berbeda dari Almas terdapat juga pada bumper belakang dan lampu belakang. Lampu belakang Wuling Almas RS kini terlihat swipe-like yang menambah kegantengan mobil dibandingkan dengan Almas yang sedikit lebih mengotak, atau ya itu kasar sih, atau kita sebut lebih kotak ya. Bumper Almas RS masih mempertahankan light bar yang ada di Wuling Almas, tetapi dengan styling ala splitter dan aksen chrome yang berbeda. Untuk fitur hiburan dan keamanan,
Wuling Almas RS dibekali panel layar sentuh Smart Multimedia 10.4 touchscreen yang bisa digunakan untuk mengakses beragam fitur kendaraan. Di panel layar ini sudah tersemat aplikasi musik bawaan, Joox, yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik secara live streaming. Layar sentuh ini didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, yaitu Wuling Indonesian Command. Khusus untuk fitur perintah suara ini, sekarang sudah bisa membuka seluruh kaca, baik di bagian pengemudi maupun bagian penumpang. Selain itu, perintah suara ini juga bisa untuk membalas pesan di aplikasi WhatsApp. Fitur lain yang masih dipertahankan adalah panoramic sunroof, yang merupakan panel kaca di atap dengan total luas 0,82 m persegi, dan dioperasikan secara elektrik. Selanjutnya ada emergency stop signal. Jadi ketika pengemudi melakukan rem mendadak, sinyal lampu sein akan berkedip secara otomatis sehingga memberikan peringatan kepada pengemudi di belakangnya untuk mengurangi resiko tabrakan. Kemudian, ada fitur 360 derajat kamera. Fitur kamera ini bisa memberikan visibilitas kepada pengemudi seluas 360 derajat untuk melihat sekeliling mobil melalui head unit. Selanjutnya ada keyless entry, keyless remote, start stop button, drive mode, eco sport, second row USB port, audio steering switch, front and rear parking sensor, ISOFIX, tire pressure monitoring system atau kita singkat TPMS, sound system Infinity by Harman, immobilizer, anti theft alarm, seat belt reminder. Dan bagian ini adalah kesukaan admin ya. Fitur-fitur Internet of Vehicle atau kita sebut IOV dan Advanced Driver Assistance System. Ini nih yang spesial di Wuling Almas RS adalah paket teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem yang terdiri dari Internet of Vehicle serta Advanced Driver Assistance. Ada 16 fitur canggih Wuling Almas RS yang tergabung dalam paket teknologi IOV dan ADAS. Yang pertama ada Vehicle Positioning, menampilkan lokasi terkini kendaraan Anda pada smartphone. Semisalkan Anda parkir di basement dan parkirannya penuh, Anda hanya cukup mengeluarkan HP dan memencet tombol pada aplikasi sistem. Itu akan memberitahu di mana keberadaan mobil Anda diparkirkan. Dan yang kedua itu ada Vehicle Remote Control. Kendali jarak jauh melalui smartphone untuk memanaskan mesin sekaligus mendinginkan kabin serta membuka tutup jendela dan kunci pintu. Jika kita bahas 16 fiturnya sekaligus, mungkin video ini akan terlalu panjang ya. Jadi mungkin admin akan menyematkan ini di dalam deskripsi. Kita beralih ke mesin dan performa. Dari sektor dapur pacu, Wuling Almas RS masih setia dengan mesin 4 silinder segaris DOHC. Turbocharged 1.451cc, mesin itu bisa menghasilkan tenaga maksimal 140 dk di 5200 rpm dan torsi puncak 250 Nm pada 1600 sampai 3600 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis atau biasa kita sebut SPT 8 percepatan. Membahas soal harga, Wuling Almas RS ini dibanderol dengan harga Rp360,3 juta rupiah hingga Rp379,8 juta rupiah. Gimana nih? Berminat? Dengan fitur-fitur canggih seperti ini, kemungkinan 360 juta atau 379 juta itu wajar ya untuk menebus harga Wuling Almas RS. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.